Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Nah, kamu tumben sendiri, nggak sama temennya, di sini sama temennya. Kenapa? Ayo galau. Oke bro, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Masih bersama gue Repaya Alplok guys ya anjay. Jadi kali ini kita bakal ngonten berburu dari kemas kembali guys ya. Cuma sekarang gue sendiri cowok. Yaudahlah si bro nya bro Yoga lagi kerja ya kan guys ya. Jadi kita tetap harus semangat mencari konten ya kan. Kita harus produktif anjay. Jadi sendiri pun jadi ya guys ya. Soalnya gue gak ada konten lagi nih guys. Tapi di mana ya yang ada dede gemes? Ini hari biasa, cok. Maka ada dede gemes. Sokin lah kalau yang deket Metland nih, guys. Anjay. Mungkin nanti kalau nggak ada, gue bakal ngopi-ngopi aja kali, guys, di pinggir jalan situ lah. Dan untuk kalian semua, gimana nih kabarnya? Apa kabar? Sehat-sehat semua, guys. Semoga sehat walafiat, guys, ya. Dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah, ya, guys, untuk kedepannya. Dan dimudahkan segala urusannya ya guys ya, amin ya rabbal alamin ya guys. Gua tuh kalau mau nyari konten enak kan di sini lah guys, di Metland guys, kok daripada di Grandwis anjay. Soalnya kalau di Grandwis tuh gelap kalau malam-malam mah. Sedangkan gua kan masih pulang kerja ya jam 5 guys. Jadi mau nggak mau gua harus kontennya malam cok. Gimana ya, aduh. Ada kan ada gemes sih kira-kira di sini. Sendirian banget, cok. Oh guys, sini gua lagi kurang fit nih guys ya. Aduh, tenggorokan gua rasanya sakit banget ini, guys. Jadi ngomongnya kayak gimana ya? Kurang enak kalau ngomong tuh, guys. Bener ya. Cuma ya gua paksain aja lah ngonten lah. Selagi masih bisa berdiri, masih bisa jalan gas terus. Cuma entar dulu nih. Gimana ya? Oke, lanjut nanti guys ya kalau ada dari gemesnya gua lanjut lagi. Oke. Oke bro, udah ya. Jadi kali ini gue lagi ada di Metland. Anjir, macet banget cowok. Ada apa ini kira-kira macet begini? Macet banget anjay. Elah. Kita lewat jalan pintas untuk menuju Roma. Macet banget guys, biasanya aku disini nongkrong nih guys, cuman lagi macet banget anjay. Macet banget ya. Oke brody, jadi sepi banget ini guys. Gimana ini kita guys, konten sepi banget, nggak ada kontenan ini kayaknya mah. Jadi gemes nggak ada ya kan, kita nyarinya kemana ini, di semua orang ada juga, mana ya. Mana ini anjay. Ada bocah itu, ada cewek itu. Apa ya, kenal anjir. Apa kalau dulu nyari dulu dari gemes ke depan kali lagi ada. Kita cari dulu. Kita kalau nggak ada baru kita ke situ. Ini nggak ada anjir di sini mah. Susah cok nyari dari gemes anjay. Semoga kalian tetap
santai ya guys ya di konten gua kali ini guys, walaupun kontennya enggak jelas anjay. Soalnya susah banget nyari di gemes ay. Gelap-gelapan gini anjay. Mana ini? Sepi banget cok, gelap lagi anjing. Itu kan gue kayak kenal ya itu bocah yang pakai motor hijau. Ya siapa ya? Kayak Berlin bukan ya? Ah tapi dia bukan sama si itu ya motornya. Kok gak punya sisi sendiri anjing? Motor gue gak pake besi banget anjing. Nah ini cewek nih. Kayak kenal ini orang. Lah. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Enggak butuh kenapa emang? Kok tumpen sendirian gak sama temennya? Bruh. Aku ngonten, nyari konten. Sama lagi gabut juga, oi. Oh, kamu tumben sendiri enggak sama temennya, di sini sama temennya. Cuma sendiri aja. Oh, kenapa? Oh, galau. Itu kayak yang dilihat-lihat lagi konten-konten terakhir. Ada apa sih emang? Ah dari mana? Dari sana, aku dari Tanjung tadi. Nggak ada di Gemes ya, ketemu-ketemu. Sahabat dah. Nah ini ketemu Berlin, Berlin. Nggak dicariin. Sendirian di sini nggak dicariin sama itu. Apa? Orang tua. Aku lagi ngeliat kamu di sini. Aku kira siapa gitu ya? Aku di Bella, aku lulus saya tadi. Semen sendiri aja. Ya, aku sendiri baik. Si Yoga kerja. Kayak gitu aku gabut nih. Gak ada konten, ya aku nyari kontennya sendiri. Lama gak ketemu kamu. Nah, jangan-jangan. Ya. Nah, kamu gimana itu? Ya itu? Oh, jangan-jangan kamu galau ya? Gara-gara aduh. Ini tuh lagi gabut doang, muter-muter sendiri. Mama, eh aku juga gabut eh. Udah tuh kalau mau kita ngasih dia, mau? Serius, kamu kan ada yang marah enggak? Apa? Ada yang marah enggak? Enggak. Serius, ada yang marah? Jadi kali ini kita ketemu di Berlin. Kamu tuh ada yang sini enggak? Hah? Nanti yang mana marah enggak? Kalau kita nge-nge-nge nih. Yang mana siapa? Siapa? Yang mana tuh? Takutnya nanti malah jadi salah paham gitu. Tapi gini, yakin gue tadi kira tuh siapa ya? Sendirian bae di jalan, kasihan banget kayak temennya. Ini. Tapi kamu ini kan baik-baik kan? Hah? Kamu baik-baik aja kan gak lagi galau, gak kenal apa-apa. Cuman lagi kabut aja mau muter-muter sendiri. Nah, kamu gak bawa helm? Apa? Kita mau ngasih dulu. Boleh. Enaknya di mana ya? Di mana aja kali ya? Di Tanjung. Tanjung. Iya. Apa mau di mana? Entah, di mana aja. Lagi gabut. Gabut, gabut. Jadi kita mau ngasih dulu ya kita. Oke bro deh, jadi kali ini gue nggak tahu sengaja, nggak sengaja ya guys, ketemu di Berlin anjir.
ya Allah guys, gue sebel banget, kayak banget kok, gatel banget. Jadi gue gak sengaja ketemu De Berlin di jalan ya guys ya. Dan gak tahu ini bocah ngapain, tiba-tiba sendirian aja di jalan eh. Jadi kita mau nge-S dulu sama De Berlin lah, sambil inilah makanya kita tim konten sama De Berlin kan, daripada gak ada ya kan. Jangan salah paham ya guys ya, kita mau cuma ngangkat doang anjay. Takutnya nanti ada yang marah anjay, gue mah gak tau apa-apa tuh. Mohon maaf tuh kalau begitu, cuma konten doang, gak ada maksud apa-apa. Sini rame banget anjing, sini rame ya ini nih. Bagaimana ada temen gua. Jadi kali ini kita mau nge-S dulu lagi sama De Berlin ya kan. Atau kita mau ngobrol-ngobrol aja sama De Berlin lah gitu. Jadi kita pengen tahu nih dia ini ada apa gitu lah sama sosok. Apalagi kan masih sama orang ya kan. Jadi kita pengen cari tahu nih guys kebenarannya ya kan. Oke lanjut nanti mungkin kalau udah di tempat S ya guys ya.